Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja. Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir. Semua dibahas ekstra di Extra View bersama Feldi Reynold. Oke. Saya harus buka dulu biar nyaman untuk bicara, dan kebetulan sudah direpit dan non-reaktif, jadi tenang. Ya, kembali lagi bersama saya, Feldi Reynold, di channel podcast Extra View, yang menggali gagasan-gagasan, pemikiran, dan pandangan ekstra dari orang-orang yang luar biasa, seperti yang berada di depan saya, Profesor Tommy Awi, yang saya biasa panggil Om Tommy, dan beliau adalah pengajar filsafat di bukan fakultas filsafat, pengajar filsafat di fakultas seni, fakultas ilmu budaya, Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, dan di pasca sarjana IKJ Jakarta. Dan saya beruntung bisa diterima dengan baik, padahal waktu beliau sangat sulit, sangat susah, luar biasa. Ini kebetulan di hari Idul Adha, beliau tadi berkunjung dulu, dan saya merampas waktu sore hari ini dan diizinkan. Tapi sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu profil singkat dari Prof. Tommy. Itulah tadi sekilas tentang profil tentang Prof. Tommy, dan kita akan gali lebih dalam lagi sebetulnya apa pemikiran-pemikiran beliau dan seperti apa konsep-konsep dari gagasan itu. Nah, saya ingin mulai dari, kebetulan saya kenal pertama dari tulisan dan dari buku kumpulan cerpen mungkin, Logika Falus. Logika Falus. Ya. Tapi sebelum itu sudah ada beberapa. Itu. Ya udah banyak buku ya. Sebelum itu, ya. Sekitar mungkin 5 atau 6 buku itu. Iya, Logika Falus itu buku ketujuh kalau nggak salah itu. Iya. Setelah itu udah beberapa lagi. Iya. Nah, jadi antara lain itu, kemudian saya juga tahu Om Tommy juga senang musik, senang main piano. Lalu di belakang kita di sini ada beberapa, ada lukisan lah. Salah satu dari serial lukisan Bantal Guling. Iya. Yeah. Yang nanti akan sebentar kita tanya apa yang ada di balik lukisan itu. Dan nyanyi juga, ini menarik. Nyanyi, dan artinya punya suara yang tajam, melengking, tinggi. Ini pasti ikuti dari Instagram ini. Dan yang tentu pasti pengajar filsafat. Saya nggak tahu dari penyanyi, pelukis, musisi, kemudian pengajar, kira-kira yang dari mana dulu? Kita ingin tahu sebetulnya. Kalau didefinisikan, Tommy Awi itu apa? Kalau tanya ke saya soal itu juga, saya bingung loh untuk menjawab itu yang mana. Gitu ya. Karena ya selama ini saya ngalir aja. Cuma memang waktu kecil, waktu di Manado, ya masa kecil di Manado itu, cita-cita memang jadi pemusik, penyanyi, dan pelukis. Tiga itu. Tahu-tahu di Jakarta, tahun 70-an, mulai senang baca novel, baca buku-buku ilmiah, psikologi, sosiologi, ya filsafat, mulai tertarik. Oh, ini asik nih. Apalagi filsafat, tentang apa manusia, siapa manusia, apa benda, itu kan. Apa itu
ada gitu. Wah, itu kan merangsang untuk mikir, wah ini suka kita yang begini-begini. Nah, akhirnya tertarik juga untuk dari bacaan itu untuk mentransfer bacaan itu, apalagi kalau nyanda menulis, akhirnya menulis. Dari menulis itu ingin sekali kemudian jadi wartawan. Oh, ini. Jadi sekolah wartawan. Jurnalis. Jurnalis, ya. Sekolah Tinggi Publisistik. Selama 4 tahun. Ya. Dan di sekolah wartawan kan itu diajarkan fakta. Iya. Penasaran juga, apa sih fakta? Nah, kalau kita udah bicara tentang apa itu fakta, udah pertanyaan-pertanyaan filosofis, akhirnya tergoda juga untuk mendalami fakta itu secara filosofis. Yeah. Baca buku filsafat. Nah, akhirnya 1 tahun atau 2 tahun saya studi di sekolah tinggi publisistik, tergodalah untuk masuk ke filsafat. Ke UI dan Driyarkara. Dua-dua itu diterima waktu itu tahun 82 atau 83. Lupa tepatnya itu, saking lamanya. Nah, akhirnya saya pilih UI karena bisa UI itu pagi, publisistik itu sore. Oh, okay. Gitu kan. Driyarkara saya ambil juga, tapi extensionnya. Extension, okay. Ya gitu. Ya, jadi saya sekolah waktu awal-awal 80-an itu 3. UI agak-agak sore di publisistik, malam di Driyarkara extensionnya. Butuh energi yang besar untuk ya, kan bisa. Masih bisa. Muda. Waktu itu masih 20-an, dapat 20-30-an gitu. Masih muda lah. Ya sudah di situ, kemudian saya mengenal apa itu dunia akademik, dunia intelektual, dunia nulis. Tetapi juga tidak lepas, juga belajar musik, ngeband juga di kampus. Ya gitulah. Tetap tersalurkan kok itu. Dari situ kemudian jadi suka atau diinspirasi, terinspirasi lah kurang lebih dengan Pink Floyd misalnya. Oh iya, kalau soal musik itu tahun 70-an nggak bisa lepas dari itu. Deep Purple, Yes, Genesis, Pink Floyd. Tapi sampai sekarang ternyata lebih terus-terus didengar Pink Floyd. Karena? Karena perasaannya, Kak, ini mungkin perasaan subjektif gitu ya. Karena dengar-dengar terus, kok terasa ini nada-nadanya dan liriknya lebih filosofis daripada yang lain. Gitu. Ya, irama-iramanya kok gitu untuk mengajak kita. Barangkali juga yang memang musik mereka dinamakan psychedelic rock gitu kan, atau progressive rock, membawa kita agak-agak melayang-melayang. Pikiran pun melayang-melayang. Saya suka itu, yang kayak gitu. Dan makin menginspirasi untuk menemukan gagasan-gagasan baru mungkin. Iya, seperti itulah. Baru kemudian agak-agak kesini mendalami lukisan lagi. Karena dari menulis itu kan bergaul di tim memang dari kecil udah sejak Jakarta akhir 70-an itu kenal tim, kemudian main di tim, udah. Di situ juga bakat seninya terus muncul. Akhirnya ketika mulai menulis, teman-teman di tim juga minta untuk nulis di pameran-pameran, di katalog. Wah, udah makin berkembang, akhirnya suatu waktu memutuskan untuk bikin galeri. Gitu. Studio dan galeri. Nah, di situlah. Oke, berarti kan sebetulnya tidak bisa di apa ya namanya, bahwa darah seni ini sebenarnya kuat sekali mengalir, tapi ada yang sangat atau sedikit kontradiktif sedikit, kurang lebih seperti itu, karena lalu kemudian menjadi pengajar. Nah, iya. Biasanya kan seniman lebih mau freedom gitu. Iya. Dan kalau jadi pengajar, yang saya tidak tahu apakah berarti harus jadi pegawai negeri sipil atau harus ada ikatan dengan universitas. Nah, ini kan sedikit membelunggu kebebasan. Ya, ini satu cerita yang juga khusus bagi saya. Ya, saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pengajar. Oke. Ya. Tapi sebelum saya
lulus, sedang membuat skripsi, ketua jurusan filsafat UI, waktu itu Tuti Herati Nur Hadi. Iya, tanya pada saya, Tom, nanti setelah lulus mau apa? Oh, saya mau jadi penulis. Itu saya mau jadi penulis dan menyalurkan bakat seni saya itu. Dia bilang, kemudian dia ajak, kalau bisa jangan keluar kampus. Begitu dia bilang. Oh, apa maksudnya, Bu? Ya, saya menginginkan kamu jadi dosen. Padahal itu baru masih mahasiswa waktu itu. Masih mahasiswa, iya. Okay. Masih mahasiswa, baru lagi bikin skripsi. Lagi bikin skripsi, diajak. Ya, karena polos aja waktu itu, nggak punya cita-cita, Bu, menarik juga, tapi belum bisa saya jawab sekarang. Saya nggak tahu mau menjadi pengajar apa itu dosen. Jadi dosen. Mau bagaimana dosen itu kan? Sementara ya seperti Fadli bilang tadi, wah saya ingin bebas gitu kan, nulis, nyanyi gitu ya, melukis gitu. Tapi jadi dosen kan ya seperti tadi, terikat pada sebuah lembaga gitu ya. Tapi akhirnya juga tergoda juga itu bermalam-malam gitu. Tergoda, pengen juga ya jadi dosen. Ya kemudian ketemu Ibu Tuti lagi, sekian hari kemudian, bagaimana Tom, sudah putuskan? Kayaknya kalau mau coba dulu Bu, saya bersedia gitu. Oh iya, oke, coba dulu. Nah oke, coba begini Tom, minggu depan, hari sekian, itu ikut saya di kelas. Oke Bu. Besoknya, dia bilang, oh ternyata, saya harus keluar kota. Jadi kamu aja yang masuk di kelas. Jadi gantikan. Gantikan Ibu Tuti. Wah, saya masuk kelas Bu ngajar. Minggu depannya. Gitu kan. Loh, yang benar Bu. Ya iya. Kamu langsung mengajar. Tanpa, kaget aja. Ya artinya mungkin harus bikin persiapan dulu. Iya, atau kan harus. Seperti itu apalagi. Mikirnya kan masih mahasiswa, apa yang harus. Nah, kemudian saya tanyakan lagi kan, itu soal apa yang harus saya ajar, Bu? Oh, ini soal pemikiran kan, waktu itu mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Waktu itu tokoh yang sangat terkenal, tahun 80-an itu, filsuf Karl Popper. Ya. Kamu berikan tema tentang Karl Popper, filsafat ilmunya Karl Popper. Wah, nggak begitu kaget-kaget amat juga, karena pada saat itu memang sedang saya geluti pemikiran Karl Popper. Wah, tantangan ini, oke juga. Ya udah, kemudian oke Bu, saya ngajar. Udah ngajar. Mengajar itu kan di depan teman-teman. Teman-teman sendiri juga. Teman-teman sendiri. Grogi, canggung? Ada. Wah ya, ada groginya, ya tapi dengan teman-teman ya kemudian candanya, ya gitulah. Iya Tom, kita udah tahu, gitu. Lo yang ngajar nih, oke lah. Mereka juga menerima karena sebelum-sebelumnya kalau ya hampir mereka semua lah teman-teman itu kalau kesulitan tanya ke aku juga, gitu. Yeah. Kalau kesulitan materi, memahami materi, ya datangnya juga. Yang kedua bisa gitu. Jadi pemikiran mereka justru lebih enak karena lebih dekat, lebih merasa tidak terlalu jauh sebagai pengajar. Iya. Jadi ya itulah kemudian setelah itu ya tertantang akhirnya, wah asik juga. Akhirnya ya sudah masuk sebagai pengajar dan waktu itu kan harus memang jadi pegawai negeri. Ya itu. Pegawai negeri semua waktu Orde Baru udah masuk tuh lulus semua litsus terakhir udah mau kasih kartu Depnaker. Oke. Okay. UI sudah dapat itu kan dari Departemen Tenaga Masih Kerja. Sudah lulus itu. Iya. Sudah lulus. Iya. Okay.
sudah lulus, akhirnya pas saya mau keluar setelah berikan kartu debt naker itu, sebelum melewati pintu, saya mikir-mikir, ya masa kan saya harus jadi pengajar itu harus jadi anggota korpri, gitu loh. Iya, iya, iya. Akhirnya saya ambil lagi itu kartu itu. Maaf Pak, saya batal. Wah itu yang. Jadi akhirnya tidak batal. Jadi. Nggak jadi. Akhirnya saya laporkan ke Ibu Tuti. Maaf Bu, saya memutuskan untuk tidak jadi dosen dengan status. Ya, status pegawai negeri. Pegawai negeri. Kalau memang inginkan saya jadi dosen, ya udah jadi dosen aja tanpa status pegawai negeri. Begitulah. Dan berlangsung selama bertahun-tahun. Ya, akhirnya Ibu Tuti menerima itu. Wow. Ya, jadi saya tidak jadi anggota korpri itu kan. Kemudian akhirnya terjadi reformasi. Yeah. Reformasi. Perubahan di birokrasi di UI kan terjadi juga, jadi dosen UI itu bukan dosen, bukan pegawai negeri tapi ya, dosen dari universitas, lembaga. Universitas. Nah itu saya suka. Berarti tetap nggak pakai seragam kok. Itu aja persoalan. Tetap bisa jadi seniman. Iya. Yeah. Tidak harus potong rambut. Ya. Ini menarik. Benar. Dan masih bisa berpikir, bukan masih bisa, dan tentu berpikir sebagai seniman yang bebas. Iya. Nah, akhirnya dari tulisan-tulisan saya juga, IKJ, Institut Kesenian Jakarta, minta saya untuk mengajar di sana. Nah, gitu. Iya. Jadi permintaan semua itu, bukan saya yang lamar. Iya. Jadi memang karena seniman intelektual yang kemudian integritas dan kapasitasnya, maka kemudian beberapa perguruan tinggi termasuk terakhir IKJ di Pascasarjana. Ya persoalan awal sebenarnya juga itu yang memicu saya untuk kerasan jadi dosen itu karena waktu itu setelah lulus kan, saya bikin lembaga studi filsafat dan melahirkan jurnal dan buku temanya tentang postmodern. Okay. Nah itulah yang pertama saya buku, jurnal pertama di Indonesia dan buku postmodern pertama itu ya dari saya. Oke. Okay. Postmodern. Postmodernisme. Oke. Okay. Itulah. Nah itu kan jadi sebuah tren pemikiran pada 90-an gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya. Yeah. Begitulah. 90-an kemudian gagasan-gagasan postmodern menjadi menarik ya, dan seksi. Merebak kemana-mana gitu ya. Dan saya banyak dibully waktu itu, kemana-mana seminar tentang postmodern. Suka dibully orang, Tom, kamu itu negara kita modern aja belum, kamu udah bicara tentang postmodern gitu kan. Nah, itu. Padahal postmodern pemahaman saya, ya itu adalah sebuah pemikiran yang seperti gado-gado, tradisi mau modern oke, mau super modern juga kemudian oke. Ya jadi antar batas waktu tentang postmodern itu udah kabur. Nah itulah yang jadi dasar pemikiran saya sampai sekarang ini. Dan itu. Salah satu mungkin bagian pemikiran yang tidak terelakkan di situ, feminisme. Ya ada juga feminisme kemudian muncul. Pokoknya postmodern itu kan mengakses hal-hal yang dianggap marginal, suara-suara marginal gitu ya. Di masyarakat atau di dunia akademik itu kemudian menjadi sebuah bahasan yang menarik, akhirnya mendapatkan tempat di dalam sebuah wacana yang luas. Termasuk ini yang menarik ini bicara soal itu adalah LGBT misalnya. Ya, termasuk itu. Cuma itu kan dampak sekalipun tidak identik. Ya, ya, itu kan tidak identik bahwa feminisme adalah LGBT, postmodern LGBT. Enggak, itu kan kondisi yang memang keluar. Postmodern hanyalah sebuah perspektif melihat kondisi seperti itu. Kayak gitulah. Lalu Anda punya gagasan atau punya sikap soal itu misalnya? Yes, sikap itu bahwa
persoalan kita kan persoalan di dunia yang demokratis dan negara ini demokratis, kenapa kita nggak mencoba untuk memang bersikap demokratis di dalam segala hal? Gitu, bukan hanya hal-hal tertentu, tapi meski cobalah demokratis segala hal. Di dalam konteks Indonesia yang dengan culture Indonesia yang timur, yang timur religius, katakanlah seperti itu, apakah ini tidak nanti kontradiktif ya? Mungkin tadi sudah disebutkan bisa dibully dan sebagainya. Iya. Ini kan resiko sosialnya di situ, kira-kira gimana itu? Secara kondisi juga ya, secara kondisi kalau kita bicara tentang Indonesia dan ketimuran, ya kalau istilah ketimuran sebenarnya juga udah cair sekarang. Ya, okay. Ya, kalau kita lihat dari sejarah juga, ya Indonesia baru muncul tahun 45 itu, sebelumnya itu bagaimana untuk kondisi kita, semua yang dari barat juga udah datang gitu kan. Ya, semua import gitu. Jadi gak ada yang asli ya. Iya, ketimurannya itu seperti apa? Ya tinggal wacana orang mempertahankan aja bahwa kita timur, tapi kalau kita tanya secara ilmiah akademik, timur itu yang mana, itu seperti apa? Itu juga sulit sekali untuk kita jawab gitu. Yang penting sebetulnya standpoint-nya jelas dan itu tinggal di perspektif masing-masing mungkin ya. Iya. Dalam konteks kebebasan berpikir. Iya. Nah, saya justru menarik bertanya soal kemudian ternyata saya lihat menjadi juri film selama bertahun-tahun ini, beberapa kali begitu. Wah, itu FFI langganan banget. Saya enggak tahu apakah ada orang yang lebih banyak daripada saya jadi anggota FFI. Ada, kalau di Dewan Keamanan PBB itu ada anggota tetap. Dewan Keamanan ini sudah juri tetap itu. Secara tidak langsung selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu. Sekalipun ya sekarang juga udah. Apa kira-kira yang mendasari itu? Barangkali itu selama itu panitia itu yang menganggap saya punya peran untuk juga memberikan input atau ide-ide terhadap perfilman Indonesia gitu ya. Kalau nggak begitu ya kenapa mereka panggil saya gitu. Betul. Kan? Ya memang mereka mungkin dengar juga dan dari tulisan-tulisan saya gitu ya, alasan-alasan kenapa gitu. Dan akhirnya juga saya nggak bisa dilepaskan bahwa karena saya juga senang gaul kemana-mana, panitia-panitia juga itu ya akhirnya kenal, ada yang memang langsung terlibat kenalan dengan saya gitu kan. Ada juga yang nggak tahu hanya melalui pemikiran-pemikiran tulisan-tulisan saya gitu ya. Dan selama proses pemilihan untuk mencari juri itu ya nggak sembarangan juga. Iya, kan? Iya pastilah. Ada kriterianya dan. Iya. Dan saya kayak gitu tunggu hampir tiap tahun nunggu aja. Ini tanggal berapa bulan apa saya dapat calling untuk jadi penitia. Ya akhirnya juga dapat gitu. Dan nah, gitulah. Mungkin yang beberapa di antara yang ada sekarang juga sudah almarhum ya, yang langganan seperti Mas Aswendo. Iya. Iya. Ya, jadi Pak Sapardi Djoko Damono. Yang terakhir Pak Sapardi. Iya, iya. Nanti saya akan tanya pandangan Prof. Tommy soal orang-orang ini, tapi saya ingin tahu kira-kira karena sudah terlibat dan menjadi juri selama bertahun-tahun, seperti apa perkembangan film kira-kira dari tahun ke tahun sampai hari ini? Kalau secara umum ya, suatu hal yang menyenangkan saya kira, ada kemajuan dari, saya lihat dari beberapa aspek gitu ya, dari kan kalau kita kategorikan kategori drama di dalam film, kemudian kategori-kategori dari nilai-nilai kebudayaan kita sendiri, lokalitas kita gitu, udah kan itu mulai semarak juga terakhir Gari Nugroho dengan Kucumbui Tubuh Indahku, itu kan sesuatu yang menarik sekali, banyak Ari-Ari Dagu membuat kesunyatan gitu kan, film-film tentang ya filosofi sehari-hari orang Jawa dan
ya banyak kok dari daerah-daerah lain. Saya anggap itu sebuah kemajuan. Jadi kita punya kesempatan untuk mengeksplor nilai-nilai filosofi kebudayaan kita sendiri. Melalui lokalitas. Film ya? Film. Oke. Okay. Saya anggap itu, wah sekarang kan mulai semarak dan ya itulah. Itulah yang saya katakan sebuah kemajuan. Gitu. Kalau dilihat dari film ini kan menarik. Ada yang digarap dengan sangat, ya katakanlah dengan apa ya, digarap sangat maksimal dengan kita bicara kualitas. Kemudian respons pasar masyarakat kita seperti apa? Jadi ya, kira-kira bagaimana relasi antara teknik teknis ya kemampuan ya, membuat film itu memang apa ya, sebuah pembicaraan yang sebenarnya klasik ya. Klasik sekalipun bukan klise. Ini kan harus kita bedakan. Ada orang bilang oh klise itu. Ya tapi bukan, ini klasik. Maksudnya ini kita bicara tentang film sekarang, ada referensinya yang dahulu kala nggak bisa kita lepas. Okay. Dan itu masih mempengaruhi sekarang. Itu yang kita sebut klasik gitu kan. Yeah. Nah ini pembicaraan klasik bahwa bagaimana kualitas dan pasar. Okay. Saya kira persoalannya terletak pada kalau misalnya seorang sutradara mau bikin film, persoalannya dia kuasai nggak tema itu. Okay. Itu aja sebenarnya. Yeah. Soal kemudian pasar itu kan kemudian sudah ada manajemennya tersendiri. Okay. Gitu ya. Dan bagi saya persoalan pasar juga itu kompleks kan. Yeah. Dan banyak kategorinya. Pasarnya yang di mana dulu gitu. Yeah. Misalnya Garin. Orang bilang dia nggak peduli pasar. Saya kira iya sangat peduli. Yeah. Dia bikin misalnya film film apa itu Sugiyo ya? Sugiono. Pastor Sugiyo. Iya, Sugiyo. Pasarnya kan udah jelas. Iya. Yeah. Dia nggak perlu sebarkan di pasar, dibilang pasar umum. Tapi itu aja dia udah selesai. Iya. Pasarnya itu udah berapa juta orang nonton. Iya. Itu. Nah, jadi pasar ini juga harus kita cermati. Orang seperti Garin tidak apa istilahnya ngoyo bahwa pasar-pasar umum gitu yang harus dia jangkau. Enggak. Agak segmented ya. Iya. Kita bilang segmented pun kalau ada khusus penontonnya itu juga pasar kan. Iya, betul. Itu. Jadi saya kira terlalu ambisius seseorang itu kalau bilang dia mau bikin film untuk bisa ditonton oleh semua kalangan. Ambisius kalau bisa sih oke. Dan apalagi banyak yang memang motivasinya lebih kepada meraup profit dibanding edukasi misalnya. Iya. Nah, disitulah. Padahal kalau kita lihat ya film-film yang bagus saya kira memang punya juga penonton yang ya khusus lah. Okay. Ya gitulah. Jadi apakah memang sudah seperti itu ya? Banyak kan kita lihat film-film bagus menang festival, tapi di pasar memang dia kurang melejit seperti itu. Ya tapi dia pasti punya pasar sendiri, pasti akan mencari ya, secara jalan sendiri. Setuju ya. Kayak gitu, film-film di sini kemudian dapat pasar dunia internasional, festival-festival. Wah itu malah dapat pasar internasional. Justru lebih besar. Nah, lebih gila kan. Ya, betul. Kayak gitu. Orang-orang bilang, oh kita pasar Indonesia. Ya akhirnya kita dapat pasar Indonesia. Betul. Kita harus bikin film yang memang pasar. Ya udah oke dapat. Tapi di luar dia nggak ditengok. Tapi yang bilang, ini kualitas tapi nggak punya pasar loh. Tapi kalau dia memang bikin dengan pengetahuan dia kuasai sendiri persoalannya, ya dia pasti akan dapat pasar. Malah banyak kasusnya di pasarnya internasional. Yeah. Dapat pujian internasional malah kan. Nah itu persoalannya di situ. Jadi saya tidak akan melihat dalam hal ini sebuah dikotomi antara film kualitas dan pasar. Pasar, oke. Film tetap aja punya pasarnya. Ya gitu. Dan bahkan mungkin bisa kita lihat ya belakangan ini justru banyak film luar yang masuk ke sini
yang bisa kita bilang diperbandingkan mungkin ya, mungkin dari sisi penggarapan sinematografi maupun gagasannya, kadang-kadang justru film lokal kita justru lebih berkualitas. Oh iya, ya, saya setuju dengan itu. Ya. Karena kembali lagi ke sana, bahwa saya percaya sebuah film yang benar-benar punya kualitas itu digarap berdasarkan memang pengetahuan sutradara itu, penguasaan tentang tema benar-benar mantap. Dan dia punya tim yang memang tim yang saling mendukung gitu ya. Nah itu. Dan belakangan juga penonton kita juga makin kritis ya. Iya, betul. Jadi kalau film-film yang dulu banyak, saya tidak tahu apakah benar, banyak menjual hal-hal yang sifatnya daya tariknya hanya karena mungkin dari sisi seksi misalnya dan sebagainya. Sekarang kan udah mulai jarang juga. Iya, iya betul. Kalau saya pribadi sih lebih melihat bukan pada tampang para aktor, tetapi karakter dia. Karakter, betul. Ya, karakter yang dimainkan. Dan ini pengamatan pribadi saya benar apa tidak gitu, bahwa kalau saya bandingkan film-film Hollywood dan yang non-Hollywood, apalagi yang non-Hollywood dari film-film Eropa gitu kan, coba kita lihat, mereka lebih mementingkan karakter daripada tampang gitu. Kalau Hollywood kan kita tahu memang itu untuk industri tampang gitu ya. Kita juga nggak bisa menyalahkan Hollywood. Mereka memang, wow, industri kita enak dilihat semua, jadi tampang pun yang enak-enak menurut definisi mereka. Itu. Tapi Eropa juga punya definisi beda. Mereka lebih melihat karakter-karakter gitu. Mungkin karena tradisinya juga beda. Tradisi Eropa itu masih karakter yang teatrikal masih ada, masih kuat. Kuat. Gitu. Apalagi Eropa direpresentasikan dengan beberapa festival film yang memang lebih mengutamakan karakter. Gitu. Iya. Seperti Cannes misalnya, Cannes dan... Ya saya tidak membandingkan mereka mana yang lebih hebat gitu. Iya, cuma ya mereka punya karakter sendiri, punya pasar sendiri, punya tujuannya sendiri, punya filosofinya sendiri. Kalau Hollywood memang sudah filosofinya itu bahwa kita nonton untuk senang. Jangan bikin film happy endingnya, endingnya itu nggak happy. Nah, ini, wah penonton kecewa, nggak mau lagi nanti nonton untuk kedua kali film kayak gitu. Harus happy ending. Katanya ada filosofi orang tuh ke bioskop bayar untuk dapat kebahagiaan. kenikmatan, kesenangan. Kalau kebahagiaan tergantung. Ya oke, kenikmatan. Tapi banyak juga yang absurd gitu. Kalau bicara karakter, sutradara, director yang boleh dibilang cukup berkarakter di Indonesia, kira-kira? Siapa? Sutradara? Sutradara. Waduh, ini repot. Soalnya semuanya teman. Tapi kita lihat aja konsistensi mereka. Dari segi konsistensi, beberapa lah nama gitu, Joko Anwar konsisten dengan penggarapan dia gitu. Dia nggak mau tahu omongan orang pokoknya dia mau. Dan salah satu yang menerobos gaya genre baru. Gari Nugroho, dia tahu begini. Mulia Surya gitu, Mulia Surya dia tahu begini. Yang Upi Rock juga, dia tahu bahwa dia akan bikin begini dan ya itulah konsistensi yang dia jalankan. Kalau dari konteks konsistensi ini, saya kan nggak mengejar ini, menggali lah kira-kira dari pandangan Prof. Tommy. Berdasarkan era paling yang kita bisa kejar tuh di 80-an ke belakang, kemudian sampai tahun 90-an, kemudian tahun 2000 ke sini. Jadi antara sebelum tahun katakanlah sebelum tahun 90-an, 90-an tahun 2000, kemudian 2000 sekarang kita bilang era milenial. Kira-kira yang mewakili sebelum tahun 80-an, kira-kira sutradara yang
Oh, itu juga cukup banyak itu. Kita bisa sebut Sumanjaya, gitu, oke. Okay. Yang Abbas Aku, ya, gitu kan. Oh, itu dahsyat-dahsyat itu. Punya karakter lah mereka sendiri gitu ya. Tugu Karya. Masing-masing Tugu Karya. Wah, itu tuh udah memang udah jadi maestro. Itu bisa dikatakan mereka pemula. Ya. Perintis gitu. Ya. Perintis tahapan atau langkah kedua mungkin dalam perfilman Indonesia generasi kedua gitu ya. Setelah Umar Ismail. Nah, gitu. Kemudian nah, era... Era 90-an tentu saja nama Garin itu nggak bisa dilepas gitu. Mungkin ya. Satu-satunya kali ya, ya di era itu yang paling gitu produktif dan hari ini juga masih masih kategori milenial, maksudnya di era yang sekarang. Nah itu salah satu konsistensinya Garin yang nggak bisa kita lepas. Ya. Kita harus akui dia gila di dalam gila, di dalam keprofesionalannya dia itu gila. Dan konsistensi. Konsistensi dia. Luar biasa. Ya, tinggal itu yang kita lihat konsistensinya. Tapi yang juga yang lain-lain, Hanung termasuk konsisten di dalam membuat film-film yang pop, yang ya kayak gitu ya konsisten. Ya, intinya semua director atau sutradara itu punya ranahnya lah, punya karakternya masing-masing. Dan semua berusaha untuk memajukan perfilman Indonesia. Yeah. Salah satu yang saya kagumi juga, dan dia sangat cool, jarang, tapi keren, Edwin. Oke. Okay. Itu juga kan kayak bikin film gitu. Film yang saya terkesima lihat itu Postcard from the Zoo, kalau nggak salah itu judulnya itu. Oh iya, iya, iya. Itu juga. Keren. Kayak gitu. Jadi kalau bicara beberapa judul film yang paling berkesan selain itu kira-kira apa lagi? Aduh, ya paling terakhir Kucumbui. Iya, itu Indaku. Memang fenomenal ya. Itu memang puasnya saya nonton itu karena saya kok bisa memahami sejarah lukanya Indonesia. Iya. Dari situ. Iya, iya, dari situ ya. Dia ya gimana mengambil genre tari ya yang salah satu kecil juga di genre tari lengger itu. Iya. Kemudian membuat itu sebagai sebuah narasi yang orang kemudian salah kaprah tentang gender gitu. Padahal sebenarnya kan bagi saya, melihat simbolisasi yang kuat itu adalah lukanya. Betul. Sejarah Indonesia itu di situ. Dan Garin berhasil ya, apa namanya? Paradoksnya gitu loh, paradoks yang dia tampilkan, konflik yang ditampilkan. Dalam judul itu juga kan kita lihat dasar filosofinya ya. Kucumbui tubuh indaku. Padahal tubuh yang sebenarnya di film itu kan luka, berat gitu. Iya. Luka yang, itu... trauma ya tubuh traumatik nah makna itu juga, simboliknya kuat sekali ya. Iya, traumatik kita kan panjang. Sejarah ya, sejarah panjang setelah trauma. Kemerdekaan itu kan ya, itu dari TII, DITII kemudian sejarah 65 gitu, reformasi itu Mei. Wah, itu kan luka tubuh luka, Indonesia. Luka tubuh ini. Tapi dia bikin judul itu Kucumbui tubuh indahku, luka tapi indah. Itu kan kalau kita lihat, wah itu Garin memang di situlah. Nah kalau sineas, sinematografer dan pekerja film kan sekarang lumayan berkembang ya di Indonesia dengan apalagi munculnya banyak teknologi yang relatif memudahkan banyak. pegiat film. Nah, tapi bicara soal kritik film. Nah, ya selain Prof. Tommy, saya belum banyak referensi yang betul-betul menjadi kritikus gitu. Sebenarnya udah mulai banyak ya. Kalau sekarang nama-nama yang penting itu seperti Erik Sasono, Hikmat Darmawan, Eki, ya mereka anak-anak
bukan anak-anak mereka sih. Yeah, sorry, yeah. sorry. Mereka tanda kutip lah anak-anak film gitu yang mulai berkiprah dan tulisan-tulisan mereka udah mulai bagus. Dan saya kira kritik film kalau mereka konsisten akan sangat subur. Yeah. Saya berharap sekali dari tiga nama ini. Yeah. Ya. Dan mereka baru keluarkan buku Hikmat dan Eki, buku tentang kritik film setebal berapa ribuan, kalau nggak salah. Yeah. Saya belum dapat itu. Dan mereka tuh sangat-sangat besar perhatiannya pada baik sejarah maupun pada masa depan perfilman. Itu tiga toko itu menarik sekali. Dua kebetulan itu kan ya memang ngambil doktor di UK. Oh, di Inggris. Yeah, yeah, dokter, okay. Dokter film. Film ya. Erik Sasono khusus tentang dokumenter. Okay. Kritik wacana dokumenter. Okay. Film dokumenter. Si Eki tentang ya perspektif cultural, tentang film cultural. Okay. Kalau Hikmat kan kita tahu sejarah dia juga dari komik, film, nah, kayak gitu. Jadi tiga orang ini sekarang mulai menyemarakkan dunia kritik film. Kalau zaman dahulu kala tahun 80, 70, 80 kita tahu ya Salim Said. Iya, Salim Said. Gitu, kan? dia terus dia. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau saya sebenarnya kan cuma sekali dua kali. Ya. Paling banyakan saya komentar, wawancara. Ya. Kalau tulisan sebenarnya saya sedikit. Kalau dibandingkan kira-kira film Indonesia dan beberapa film, karena yang terakhir kan yang cukup fenomenal di festival film baik di Eropa maupun di Amerika, salah satu dari Korea, Korea Selatan, yang cukup mendapat perhatian lah, luar biasa itu. Kalau nggak salah judulnya Parasit, ya Parasit. Yeah, Parasit. Kira-kira apakah di Indonesia film-film seperti ini belum muncul atau masih meleset dari pemantauan, atau ada yang mungkin belum bisa sampai menembus festival film internasional? Sebenarnya itu kembali pokok persoalannya itu pada perspektif knowledge kita. Okay. Ya. Sutradaranya itu sejak awal udah sangat tahu apa yang dia mau buat. Okay. Dan perspektifnya itu nggak bisa lepas bahwa saya akan membuat film di mana ada persoalan kelas. Di situ. Oh, iya. Di situ terus dia bikin. Itu memang intinya di situ ya. Konflik kelas antara... Ya, sebelum film itu coba kita lihat Snowpiercer, kalau nggak salah gitu kan. Okay. Snowpiercer itu tahun berapa itu? 5 tahun yang lalu, kalau nggak salah. Yang dunia ketika ceritanya tentang semua dunia itu terjadi musim dingin. Dan hidup, sisa hidup itu di sebuah kereta. Kereta yang memang sudah dirancang oleh seorang yang punya visi hidup ke depan, dimainkan oleh Ed Harris. Nah, di situ pun gerbong kereta itu dibuat kelas-kelas. Kelas elit, kapitalis, dan kelas pekerja. Nah, itu ya punya. Memang itulah. Selalu menarik ya, konflik kelas yang... Iya, selalu saya katakan nggak harus konflik kelas. Tetapi yang saya katakan tadi, konsistensi, ya, konsistensi perspektif dan tahu apa yang dia mau buat, itulah persoalannya. Okay. Dasar filosofinya di situ. Ya. Parasit itu ya, waktu nonton film yang Snowpiercer itu, wah ini gila, sutradara Korea bisa bikin seperti ini. Yeah. Wah ini pas jadi gila ini orang. Bener di Parasit itu. Ya gitu. Kalau kita lihat, dia sangat sangat jelas kok apa yang dia mau bikin. Itu. Jadi dari perspektif apa yang kita mau bikin. Gitu.
dan kita kuasai benar-benar. Itu problemnya. Saya kira tinggal manajemen perfilmannya itu. Tapi ya. Tapi kalau Kucumbu itu kan juga masuk ikut ke festival juga itu. Ya, iya. Ya persoalan-persoalan di situ. Kalau soal festival apakah dia Academic Award atau Cannes gitu kan. Itu nggak bisa lepas juga dari peran promosi loh. Dari negara yang bersangkutan itu juga. Ya, support dari segala pihak. Juga dari pemerintah harusnya ini seperti dia, itu. Menarik gitu. Ini. Ya, karena nggak bisa lepas itu yang tampil juga Parasite itu juga dibantu benar-benar, di backup benar-benar oleh pemerintah. Dan dia benar-benar siap dengan apa yang harus kita lakukan di Amerika sana untuk mengambil perhatian orang-orang, para kritikus, pada produser atau para, ya mereka tahu sekali itu dan itu yang mereka dekati. Nah, apa pendekatan kita udah sampai sekomprehensif dan sedalam itu gitu. Nah, itu kita ini harus akui. Menariknya ya, menariknya sebetulnya kan gambaran masyarakat atau publik Korea Selatan kan bentuknya atau kalau kita bisa bicara ya format ekonominya kan lebih kapitalis sebetulnya. Iya. Dan kemudian ya justru itu tadi karena ada kapitalisme, persoalan-persoalan kelas berhasil dia tampilkan di situ. Iya, dan itu menjadi istimewa. Iya. Dan orang nonton film kan pasti lihat, oh ini ada nilainya di sini. Iya. Gak cuma kemudian, ya kalau memang tadi untuk bikin film yang udah pokoknya happy ending ini ya udah, nggak usah persoalkan. Tapi kalau ada penonton yang mulai kritis tadi Feli bilang, wow ini ada begini so problem ini dasar ini, nah kayak gitu. Saya kira film-film itu yang kita bilang itu yang akan jalan langgeng di dalam keabadian dunia perfilman. Nah, kayak gitu. Dari perspektif Om Tommy, ada nggak kira-kira ini? Dari teman-teman director ini yang bisa memunculkan itu gitu, values itu yang ya paling enggak kita bicara dari sisi mengangkat nilai-nilai lokal Indonesia yang kalau kita berkaca dari Parasite kan kemudian banyak orang terperangah, oh ada lah seperti itu ternyata di negara yang dianggap sebenarnya sudah maju gitu. Nah, dari kalau di Indonesia kira-kira. Iya. Nah, itu dia yang saya lihat memberikan perspektif tertentu dari keseharian atau umumnya kehidupan keseharian yang kita tahu. Ya. Muncullah sebuah keunikan. Yeah. Dan ya kontroversi itu kan akibatnya seperti Kucumbui. Iya. Dan kalau ditanya ada nggak seperti itu ya? Sebenarnya sudah ada. Iya. Ya. Sudah ada orang yang menghasilkan persoalan-persoalan akhirnya, ah masa sih ini begini? Kalau film itu udah mulai mempersoalkan seperti itu kan, wah menarik ini. Film. Pasti ada nilai yang dalam konteks Kucumbu itu justru sempat malah kalau nggak salah ditarik tuh filmnya dari bioskop. Jadi dan ini sebenarnya miris gitu, bukannya harusnya kita support malah sempat ditarik dan nggak boleh ditayangkan gitu. Ya itulah yang persoalan. Tapi bagi dunia perfilmannya itu sendiri, dari insan filmnya itu sendiri, ini sebuah tantangan besar, tantangan berat yang justru mungkin kalau kita sampai berhasil dilalui itu mendatangkan sebuah kebahagiaan tadi. Ya tantangan lah ya. Ya itu tantangan, harus kita lihat tantangan. Yeah. Tantangan kan harus diatasi, bukan harus dihindari dan ke belakang. Kita lihat sebuah tantangan. Ini, ya kita haraplah bahwa nanti banyak yang menerima tantangan ini. Kalau kita lihat ya soal kebudayaan. Salah satu teori yang paling sederhana aja. Pertanyaan dari apa sih yang menyebabkan munculnya sebuah kebudayaan? Pasti jawabnya ada kontroversi, ada perhatian, dan kemudian ada yang pilihan saya memilih ini dan saya pilih itu.
Nah, pilihan itu dan ini, itulah yang kemudian menjadi nilai kebudayaan. Betul. Harus ada menarik. Kontroversi. Menarik. Jadi, soal pilihan ini, lagi-lagi ya, kita ini, Indonesia kan terkenal dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kemudian melupakan bahwa sebetulnya potensi sumber daya manusia yang dikombinasikan ini sedikit ada pemahaman begitulah kurang lebih bahwa kalau saja ini didorong dalam konteks perfilman pasti hasilnya akan luar biasa gitu. Sebenarnya artinya apakah kita bisa katakan pemerintah kita kurang memperhatikan dunia perfilman? Saya kira kalau bilang memperhatikan, yeah. Tetapi setelah ada gonjang-ganjing, setelah ada sesuatu gitu. Kita lihat kan dulu film Indonesia mati pada akhir 80-an, kemudian bangkit lagi pada awal-awal 90-an. Iya, betul. Kuldesak muncul, yang lain-lain itu muncul, pasir berbisik, kemudian siapa? Rizal Mantovani itu, Rizal Mantovani yang Jailangkung, itu kan rame di situ. Terus ada mulai bergerak, pemerintah mulai mulai ada perhatian. Mulai perhatian ya. Tapi perhatiannya itu suka berlebihan perhatian pada persoalan akhirnya jadi kontroversi juga antara seniman, perfilman. Pemerintah itu karena ingin membuat aturan gitu, regulasi begitu. Regulasi. Nah itu jadi persoalan. Ya, ya. Padahal sebetulnya kalau kita melirik, kita masih konteks film ya. Kita melirik Eropa, Amerika dan sekarang katakanlah Asia Pasifik, mulai dari Hong Kong kan di India sudah ada Bollywoodnya gitu, kemudian Hollywoodnya India, kemudian di Asia ada bahkan Thailand luar biasa dulu kita harus editnya sampai ke Thailand atau ke Hong Kong dan sekarang Malaysia juga mulai muncul. Nah harusnya juga Indonesia sudah masuk ke era di mana bisa compete masuk ke pasar-pasar internasional kan sebenarnya. Sebenarnya iya dan saya kira udah mulai kok. Iya udah mulai. Indonesia mulai diperhitungkan lah. Yeah. Sebenarnya sejak Garin era 90-an itu kan sebenarnya terbuka wawasan dunia itu, dunia internasional. Yeah. Memang sayang sih sejak Eros kemudian terputus kan dunia Din, padahal itu kan dunia internasional udah melihat, melihat wah di Indonesia ada film yang misalnya gitu. Harusnya ya saya tuh membayangkan kementerian yang mengurusi film ini, yang dekat dengan film, harusnya kan memfasilitasi kira-kira begini, di Indonesia adalah satu tempat yang kayak semacam Universal Studio lah, atau semacam tempat bagi para filmmaker untuk berekspresi. Ya kalau bisa kita sederhanakan persoalan perfilman di Indonesia itu, sebetulnya Om Tommy punya saran-saran nggak kira-kira, terutama kepada pemerintah ini? Kalau pada pemerintah, sebenarnya kalau saya lihat kan persoalan kalau mereka membantu gitu ya. Kalau pemerintah sih bantu apalagi kalau sebenarnya selain pendanaan. Kalau bantuan yang disebut spiritual atau knowledge itu lebih lebih ke luar pemerintah lah kan. Dan pemerintahnya persoalan itu, ya, pendanaan. Nah, atau membuka ruang yang lebih besar gitu, memberikan kesempatan. Kemudian kenapa? Yang saya tahu dana sebenarnya itu tidak kecil juga sebenarnya. Tapi yang kemudian kita lihat dari tahun ke tahun kok begitu-begitu aja. Itulah. Ya. Untuk sementara saya kira itu adalah problem internal birokrasinya mungkin gitu ya. Ya. Mungkin birokrat ini perlu diisi oleh orang-orang film dan itu mustahil. Saya juga meragukan kalau yang seperti itu. Karena diisi orang-orang film nanti akan terjadi juga KKN gitu. Jadi birokrasi juga. Iya, seperti itu. Sama. Jadi ya memang masih
persoalan-persoalan ya kesadaran birokrasi itu masih perlu perlu adanya ya ditingkatkan terus gitu ya supaya ada penyaluran-penyaluran yang tepat lah gitu. Bukan berdasarkan ada kepentingan-kepentingan, saluran-salurannya itu bergantung kepentingan yang sana sini kelompok mana kelompok mana ya. Itu distribusi keadilannya itu asik. Nah itu dia itu yang kita butuhkan di situ kan. Nah, itulah. Ya. Jangan sampai kalau dapat ini nama itu, nama itu, nama itu, nama ini, nama ini, nama ini terus yang. Nah, itulah. Oke, kalau dari sisi ini ya peluang bagi para sineas pekerja atau film-film barulah katakanlah seperti itu kan ya secara jujur kita harus mengakui bahwa film-film besar itu lahir tidak selamanya film-film ini juga banyak yang bagus-bagus. Tapi kan problemnya adalah mereka kadang-kadang kalau saya mendengar dari teman-teman itu kesempatan untuk misalnya mendapatkan layar di bioskop ini agak sedikit sulit gitu. Iya, saya kira itu problem yang juga sangat signifikan untuk dalam konteks memajukan perfilman Indonesia. Karena ya ribet gitu ya. Ribet kalau kita masuk ke sana gitu. Persoalan layar itu. Ya, ribet antara distributor, produser. Ya, kayak semuanya. Gitu. Wah, itu dengan serbuan-serbuan dari Hollywood, dari Korea segala. Wah, itu itulah. Tapi sekarang dengan adanya apa ya teknologi, apalagi sekarang orang mulai beralih ke seperti YouTube atau ada Netflix. Nah, ini kan jadi tantangan juga ini. Saya kira ini merupakan sebuah tantangan di mana awal kreasi baru harus diperhatikan benar-benar. Ya, kreasi baru maksudnya di dalam hal segala hal manajemen perlu ada kreasi baru, gitu ya. Manajemen festival, atau manajemen perbioskopan, atau manajemen dari internal perfilman itu sendiri, film itu sendiri, semua dibutuhkan untuk menjadi sebuah ya. Saya nggak mau lata bilang new era gitu, new kreasi aja deh. Kreasi baru. Tatanan baru, ya, normal baru ya. Jangan-jangan film ada normal baru juga ini. Saya bikin aja itu dari kreasi baru. Kreasi ya, baru. Tangan untuk kreasi baru. Ya. Ya, gitu. Ya, jadi kalau ada kreasi baru seperti ini, dua hal kan. Kita saling kerjasama, atau kita harus menjadi individual yang sangat kuat. Betul. Namanya baru. Baru itu suka menciptakan sesuatu relasi yang dikotomistik. Satu ada cuma mencuat, satu sulit sekali. Atau ya tadi kerjasama benar-benar. Tapi saya kira ini lebih optimis sih saya melihat ini kreasi baru membutuhkan kerjasama masing-masing karena ini tinggal mensupport era yang sudah muncul sekarang kan era tergantung, kreasi itu tergantung pada komunitas-komunitas. Nah, komunitas kerjasama komunitas-komunitas kan ini menjadi satu social networking yang sebenarnya bagus untuk tadi itu kita memajukan bersama perfilman Indonesia. Saya melihat lebih optimis di situ. Lebih kerjasama daripada individu, satu individu yang mencuat gitu. Kayak gitu, relasi juga ya tadi saya lihat yang penting ya relasi sebagai sebuah dunia film apa istilahnya world film ya. Yang pokoknya ini ya film kita nggak bisa lagi bergantung pada sebuah negara tetapi sebuah relasi dunia. Relasi dunia. Bahkan di sekarang dengan adanya sosial media, saya juga mengikuti itu. Kan sudah ada grup misalnya para sinematografer internasional ngumpul di situ tuh di satu grup. Kemudian bukan hanya Indonesia, komunitas-komunitas tadi. Komunitas komunitas-komunitas tadi. Ya semua kita sekarang ya tergantung pada komunitas-komunitas. Kalau komunitas itu berjalan dengan segar, saya kira juga networking dunia perfilman dunia itu akan
tercipta sesuatu yang baru yang menyenangkan, termasuk Indonesia. Ya. Tantangan kita di situ, bagaimana menciptakan sebuah kreasi baru dari social networking yang baru dari komunitas-komunitas yang sudah ada ini. Ya. Nah, itulah. Komunitas tadi, komunitas kritik akan muncul dengan sebar gitu kan, wah asik. Masing-masing gitu. Ini saya lihat punya ya, misalnya contoh yang paling simpel, bahkan pekerja ya di misalnya di art director atau production design ya istilahnya. Nanti ada khusus para wardrobe nih punya komunitas sendiri. Dan mereka saling bertukar informasi nih. Kemudian ada ya inilah misalnya soundman, sound engineering sendiri, mereka punya komunitas. Oh, gimana sih menghasilkan sound yang bagus dan itu internasional gitu. Betul. Tadi itu saya bilang, pengharapan saya adalah pemberdayaan dari antar komunitas itu. Pemberdayaannya di situ. Dan kalau kita lihat di situ ya, pemerintah sebenarnya dengan kebijakan yang baru di mana salah satu apa yang saya belum tahu belum hafal itu namanya, ada compound film di situ itu kan. Itu? Seni rupa apa film dan apa ya gitu ya. Ya pokoknya ada, saya masih masih gagap melihat kebijakan baru itu, pokoknya ada compound film di situ. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan untuk dunia perfilman maju gitu. Dengan kembali tadi yang saya katakan, kesadaran untuk kerjasama antar komunitas itu akan menyehatkan, akan menyuburkan perfilman kita, di mana film Indonesia diharapkan untuk bisa rame-rame lah. Kalau enggak kita, kalau komunitas-komunitas kita enggak kerjasama untuk memberdayakan diri sendiri, ya akhirnya kita ditentukan oleh satu pihak itu. Dan saya melihat itu udah mulai, ya di satu hal bisa kita manfaatkan itu dia. Kan mulai menggurita lagi soal Netflix. Seolah-olah semua bergantung pada itu. Mulai. Kemajuan film itu nanti akan maju bergantung situ. Itu salah satu juga ya, bisa memajukan tapi juga bisa membunuh kreativitas. Kreativitas baru itu. Itulah, jangan sampai terjadilah kita bergantung hanya pada satu kekuasaan, satu domain gitu ya. Nah, gitu. Udah kerjasama aja. Kolaborasi ya, zaman sekarang zaman kolaborasi network, jadi semua disatukan lah itu untuk semakin memajukan perfilman Indonesia. Itulah. Memang kalau bicara film ini bakal tidak akan cukup waktunya karena kita bicara dengan juri, kritikus film, pengajar filsafat dan macam-macam lah, ini sulit mendefinisikannya. Tapi ada yang menarik nih yang saya janjikan di depan tadi. Ini kita akan tunjukkan salah satu karya beliau adalah lukisan dengan salah satu seri bantal guling. Ini sebetulnya hobi atau karena apa, dari karena misalnya saya ada orang karena diminta mengkritik lukisan atau menilai atau mengakses, akhirnya juga ikut melukis begitu. Kan saya sudah bilang dari tadi sebenarnya cita-cita waktu kecil itu melukis. Dulu waktu kecil itu senang bikin komik. Sekalipun nggak diterbitkan, nggak publikasi tahun 70-an. Mana ada media untuk itu kan. Sulit. Jadi untuk itulah masih kecil senang bikin. Dan memang cita-cita jadi pelukis gitu ya. Nah, tadi menjadi pengajar sebenarnya itu tidak dicita-citakan, tapi akhirnya sampai sekarang itu jadi. Tapi ya tetap gitu. Nah, ini saya kalau melukis kan selalu menentukan tema. Saya cari dulu tema-tema, dan saya selalu mencari nggak langsung pada tema-tema besar, tapi justru tema-tema kecil yang saya anggap, oh tema ini bisa diangkat. Ini akhirnya ketemulah tema bantal guling gitu. Ya karena
saya kan termasuk orang yang susah tidur sebenarnya. Terinspirasinya dari situ. Iya, susah tidur dan akhirnya kalau saya mau benar-benar tidur, ya saya harus punya bantal guling yang bisa saya dekap dan bisa kemudian ya tertidur situ. Dan akhirnya saya mulai riset. Nah, suka riset juga saya kalau bikin tema itu kan. Jadi keseniman itu nggak cuma tiba-tiba imajinasi kemudian bikin gitu kan. Tapi harus ada alasan, saya riset bantal itu, sejarahnya bantal guling itu mana sih. Karena kalau kita ke hotel-hotel nggak pernah dapat, hotel-hotel internasional nggak pernah ada bantal guling gitu kan. Saya suka kesel, sialan hotel segini kok nggak ada bantal guling, susah gua tidur nih gitu kan. Itu. Nah, tetapi justru di hotel-hotel kecil kayak penginapan begitu aja gitu, kok suka ada gitu. Karena suka heran. Lebih ke lokal mereka. Iya. Gitu. Kalau kita penelitian-penelitian gitu di mana-mana di daerah-daerah penginapan kecil, lo kok ada? Kalau hotel internasional, saya mulai berpikir-pikir, ternyata di Indonesia punya sejarah khusus, gitu ya. Soal bantal guling. Iya, bantal guling. Kita dalam bahasa Indonesia. Dan orang Indonesia tahu aja dalam bahasa Indonesia bantal guling. Bantal guling. Ya, sebenarnya ada nama lain, Dutch wife. Dutch wife itu muncul pada waktu serdadu-serdadu Belanda, waktu penjajahan itu kan didatangkan dari negara itu. Mungkin yang mereka sudah punya istri, itu kan, yang punya kekasih ditinggalin. Tinggal. Nah, mereka di sini merindukan kekasih mereka, istri mereka itu. Nah, akhirnya ya digantikan itu. Dengan ini. Ya, untuk dengan tidur tentu. Mereka digantikan dengan ini. Wow, mereka senang itu gitu ya. Nah, sambil itulah. Mengingat ini ya. Iya. Istrinya. Itulah yang disebut Dutch wife. Oke. Okay. Nah, orang Belanda mungkin sekarang ini juga udah enggak paham. Tapi kalau kita periksa file-file tentang bantal itu ada di dalam sejarah. Nah, itulah. Nah, itu ceritanya gitu ya. Jadi ini jadi menarik untuk saya garap. Akhirnya ya gitulah. Terinspirasi oleh itu, bantal saya simbolkan sebuah kerinduan gitu ya. Tapi yang meluknya perempuan gitu. Ya itu, kalau saya balikkan. Kalau dalam konteks natural wife kan laki-laki. Harusnya cowok nih. Perspektif saya adalah perempuan sekarang kan, ini zaman sekarang gitu. Ya, oke. Ya, gitu. Dan banyak tema perempuan yang mungkin karena saya juga kan ngajar feminisme di UI. Juga ini ada pengaruh-pengaruh bahwa ya udah dengan cukup bantal guling ini aja lu laki-laki kalau ngecewain gue enggak perlu. Gitu. Oke. Okay. Cukup aja bantal guling pelepasan rasa cinta saya gitulah, kayak gitulah. Oke, jadi menjadi menarik. Sebuah simbol relasi relasional yang juga ada gendernya itu gendernya juga di situ. Makanya ini harusnya tema yang rileks gitu bagi mata kaum lelaki ya. Tapi begitu lihat ada bantal di situ jadi berat. Dan kita lihat sebenarnya bantal itu juga punya simbol. Kalau dilihat dari kacamata disiplin ilmu tersendiri, yaitu psikoanalisa. Okay. Ya, ini kan kata penemu psikoanalisa Sigmund Freud. Sesuatu yang menonjol itu simbolnya adalah falus. Oke. Okay. Ya ini itu kan saya jadi ingat logika falus ya. Ya, itulah. Ini berkaitan dengan logika falus. Ada hubungan dengan seperti kalau Monas. Monas kan itu adalah simbol kelelakian. Iya, betul. Mencong, tegar, gitu. Ya, nah, itu nggak beda dengan bantal. Kacau juga itu Monas itu ya. Saya jadi, waduh begitu tahu ada sejarah begitu, jadi. Dan di logika falus ada satu cerita, Sam. Kalau nggak salah-salah ingat ya, tentang, waduh waktu saya baca itu ngeri sekali. Ada seorang ayah menyuruh, kurang lebih, anak perempuannya yang... Oh, yang lesbian. Lesbi. Iya. Dan lesbian. Diperkosa, disuruh perkosa oleh ayahnya. Iya. Wah, agar dia punya keturunan.
Jadi dia melakukan seorang nakal ayam sekali melakukan itu, ya, gagasan itu. Ada teman yang mau bikin, saya sebenarnya pengen sekali bikin film ini tapi akhirnya saya ngeri sendiri. Apa enggak ngeri gitu maksudnya? Tapi sebenarnya itu bukan imajinasi saya sendiri. Yeah. Itu kan saya bilang tadi, saya suka riset, suka cari referensi, ada kok. Iya, beberapa cerita-cerita yang bahkan dari konteks kultural juga banyak memang ada hal-hal yang begitu. Iya, itu sebenarnya dilandasi oleh beberapa fakta orang tua yang ingin sekali punya anak, cucu, tapi anaknya satu-satunya perempuan, lesbian, nggak mau gitu. Jadi caranya dia bagaimana untuk cari laki-laki memperkosa anaknya, tapi dengan cara tertentu gitu, cara yang maunya elegan, kayak gitu. Ya itu kan, itu yang disebut logika falus. Yeah. Bagaimana logika seorang laki-laki untuk punya keturunan sampai begitunya. Itulah. Ya saya mau sebenarnya ingin bertanya tapi agak nggak enak, tapi ya saya mesti tanyakan. Sebenarnya Anda ini pendukung LGBT, yes or no? Ya itu sebenarnya bukan masalah, tadi sudah bilang, bukan masalah pendukung. Masalah itu aja, masalah bahwa itu realita. Realitas ya. Realita itu, dan ketika mereka dibully, apakah kita tega begitu membiarkan mereka dibully? Betul. Nah, kayak gitu aja. Ya. Kalau kita mau mengatakan, oh, saya punya unsur kemanusiaan, apakah kita membiarkan aja bahwa mereka dibully benar-benar gitu? Nah, kayak gitu. Persoalannya jadi bukan membela dan itu rasa itu aja kita. Gitu. Ya. Oke. Okay. Kalau kita bilang bahwa kan sehari-hari kita harus timbulkan rasa manusiawi. Nah kalau ada kasus seperti kita lihat karena lihat seorang LGBT disiksa, pokoknya tanda kutip lah kasarnya dirajam habis-habisan, gimana? Gitu. Nah gitulah soalannya. Saya juga mau tanya satu hal ini sebenarnya. Saya sudah sebut tadi ya jadi pengajar bukan cita-cita. Memang cita-cita jadi pelukis tapi kemudian juga karena multi talented jadi ya semuanya lah bisa gitu. Mungkin satu hal jadi petinju mungkin. Kan waktu SMP sampai awal SMA ikut tinju. Tinju. Menarik. Sempat di itu kan tanding di Pasar Malam. Jadi petinju beneran? Ya, iya. Wah, sempat ngerasain bung dipukul gitu. Begitu selesai tanya ini udah ronde keberapa? Ronde keberapa ini udah selesai. Udah di kamar kita ini. Ternyata. Waduh. Tapi berhenti karena apa? Saya lemas sekali di sini. Di perut. Itu, ini susah untuk teratasi. Ya udahlah. Kemudian berhenti itu ada alasan lain lagi. Pacaran kan mulai SMA. Udah, enakan pacaran daripada itu, siksa-siksaan blak-blak. Itu di mana waktu itu? Waktu itu masih di Manado. Ya, oh, di Manado? SMP kan ke SMA. Ah, ini menarik nih. Kita mesti bicara bahasa Manado ini. Jadi, we come to this part. Banyak yang tidak menyangka bahwa Om Tommy atau Mner Tommy, Prof Tommy ini adalah orang Manado. Ini menarik ini. Kenapa? Karena jarang menemukan sosok, figur, karakter seperti beliau ini kalau di Manado sebenarnya. Maksudnya dengan jiwa berkeseniannya yang konsisten, tapi juga konsisten mengajar gitu. Ini kan susah ini, susah. Gitu. Iya, iya. Ada stereotype lah kalau orang Manado itu lebih senang yang lebih pasti lah. Gitu. Jadi pegawai negeri, jadi tentara. Tapi kalau dia mau ke berkesenian ya jadi artis gitu sekalian gitu kan banyak. Nah, sebetulnya seberapa
besar sih sebetulnya. Saya bilang karena orang Manado kan biasanya punya punya jiwa-jiwa karena memang dibesarkan di Manado. Masih tahu bahasa Manado, logat Manado? Ya masih. Kita kan dari Manado itu tahun 76 pas kelas 1 SMA lah pindah ke sini. Nah, masa lupa bahasa Manado. Okay. Keluarga juga kan suka masih ngomong Manado. Iya. Terakhir pulang Manado? Waktu juri AFI dan FFI, tahun berapa itu? Tiga tahun yang lalu. Betul. Tiga tahun yang lalu itu. Tiga tahun berturut-turut kan AFI dan FFI. 2017 ya? Iya. 2017. Ya, tiga tahun yang lalu. Iya. Dua-dua itu sempat kita jadi juri. Jalan-jalan ke PD Kampung, pasiar-pasiar. Pasiar-pasiar, masih ada tanah di sana. Dulu kelas 1 SMA sebelum kita pindah ke sini, Smaker. Di Smaker Manado? Iya. Smaker. Prof. Eli ya? Iya. Ya, okay. Sempat kita ke prinsipal kepala sekolah. Kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah, benar Eli. Eli, Prof. Eli. Akrab sekali kita dengan dia. Iya. Kelas 1, cuma sampai kelas 1. Karena legend pas kelas, juga dia. Iya, pas kelas 1, langsung kita bikin itu, band di situ. Dan ulang tahun Smaker, kita main band dan kita menyanyi. Nah, benar Eli kan orangnya orang seni juga. Dia senang sekali. Gitu. Dan dia kecewa kita keluar Smaker pindah ke Jakarta. Alasan pindah waktu itu karena? Ya pengen aja. Karena kita udah lihat wah ini kayaknya Manado banyak sekali godaan. Ya itu memang itu fakta ya. Jadi. Tapi ya, memang sebenarnya juga kakak-kakak semua udah di sini kan. Oh. Tinggal kita sendiri di sana. Akhirnya ya di sana boleh bilang kampung di mana? Kita di waktu Manado itu Jalan Toar. Jalan Toar. Oke, okay. Ya, di itu. Teling. Ya. Itu tapi asal orang tua itu di Armadidi. Iya, Minahasa Utara Armadidi. Iya, Minot. Ya. Mm-hmm. Itu di pas di kaki ibu, Gunung ibu Klamat. Tatelu, Bapak Armadidi. Armadidi itu so baku supu deng itu Tumaluntung. Iya. Malungtung Armadidi. Berarti ini Tonsia asli ini. Iya. Tole asli ya. Tonsia. Nah, menarik karena kalau kita bicara Tonsia, kita tahu secara kultural orang Tonsia itu punya ya high profile lah mereka. Oh iya. Ya, bukan ini tidak negatif loh. Ini positif karena untuk ukuran low profit. Iya. Enggak ada. Bakusedu. Bakusedu. Tapi bagaimana Om Tommy melihat itu? Gimana itu? Sekarang kan secara kultural orang Minahasa dan dalam konteks hari ini tentu kita dihadapkan pada fakta-fakta sosial, gejala-gejala sosial yang menuntut sebetulnya. Kalau dulu kan kita masih punya cingke, cengke, kelapa, ya. Dan sekarang harus compete, bukan hanya lokal, bahkan nasional, bahkan internasional. Waduh, kalau bertolak dari Manado sendiri, tentu aja kita bilang buta lah. Kita nggak bisa bandingkan bagaimana itu. Ya, kita juga nggak terlalu ikut ke dalam-dalamannya bagaimana sejarah atau bagaimana perkembangan dunia seninya. Iya. Nggak begitu ikut, maksudnya ya sepenggal-sepenggal aja ikut. Tahu, tapi untuk bicara mendalam sangat terbatas. Okay. Kita tahu bahwa Kolintang Maengket di sana diberdayakan oleh tanda kutip teman juga Benny Mamoto gitu. Okay. Kan itu sampai dia
bawa itu ke UI waktu itu, Maengket dan dan Kolintang itu ya. Dalam batas itu cuma itu yang kita tahu. Yang mungkin yang lain-lain banyak tapi udah nggak terpantau oleh kita. Jadi yang dianggap menonjol itu yang kita tahu. Kayak gitu. Yang detail-detail itu kurang tahu gitu. Nah, apalagi persoalan-persoalan mentalitas orang Manado gitu ya. Udah saya kira udah sejak 30-40-an tahun ini kita udah mulai blank. Tapi persoalannya kita tahu ya, yang bisa terpantau aja ya selama ini kok masih seret begitu perkembangan kebudayaan itu sendiri. Gitulah. Kebudayaan yang terjejawantakan pada satu sosok, dua sosok, tiga sosok gitu, orang Manado itu masih tanda kutip sulit sekali untuk kita lihat. Kita curiga malah apa orang Manado itu kan kalau berkumpul, berkumpul sekali kan itu kan. Nah, kalau udah berkumpul sekali itu susah untuk satu dua itu untuk keluar untuk cari pencerahan di luar kayak gitu. Kayak Plato bilang kan, di goa itu kalau orang di situ terus gitu ya, akan tahu di goa itu aja dunianya. Gitu kan. Kalau ada satu orang keluar, nanti mereka bilang dan dia balik, "Eh, ini ada dunia luar." Oh, enggak, salah. Gitu kan. Tapi nah, kita khawatirnya kalau justru terlalu kuat, enggak ada satu dua yang nanti nonjol. Sekalipun ya sebenarnya saya lihat udah ada, tapi untuk secara kuantitatif aja itu belum cukup dibandingkan dengan yang lain-lain itu loh, banyak yang muncul gitu ya. Padahal kalau dibandingkan dengan era setelah katakanlah revolusi kemerdekaan Indonesia kan kita punya banyak sekali tokoh-tokoh kawanua yang luar biasa gitu. Iya. Marami, Spalar, Samratulangi. Iya. Dan mereka adalah founding fathers gitu. Iya. Betul. Ya gitu. Ya kalau sejujurnya juga akhirnya kalau saya pertanyakan pada diri saya sendiri, apakah saya memang secara akademis, intelektual itu muncul dari persoalan kultur Manado, itu juga udah nggak bisa kita jawab. Udah sulit itu. Karena di sini sendiri kita jarang sekali untuk ngumpul gitu dengan orang. Itu jarang sekali. Jarang sekali. Tapi paling tidak secara empirik pengalaman selama di Manado dan kemudian adalah sisa-sisa mungkin karena orang tua dan sebagainya kan katakanlah mengalir darah Kawanua begitu. Kira-kira ini membantu enggak dalam konteks kemudian menjadi seorang Tommy Awi hari ini? Iya, kalau bicara soal itu paling yang bisa kita jawab itu soal seni ya. Soal seni itu ya terbawa-bawa oleh bapak saya. Karena waktu kecil lihat dia main gitar nyanyi. Udah itu yang selama ini yang akhirnya pengen juga, makanya tadi pengen juga jadi gitaris dan nyanyi. Tapi begitu di Jakarta agak berubah. Lihat piano, kayaknya lebih menantang piano. Itu yang panjang dulu, gitu. Belajar piano, kayak gitu. Tapi gitar tetap aja juga ya. Jadi itu kayak gitulah. Apakah itu adalah nilai satu kesatuan orang Manado begitu? Nah, itu sulit saya jawab. Gitu ya. Kayak gitulah. Karena dibatasi oleh waktu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terakhir. Sebenarnya bukan menanyakan pertanyaan sih sebetulnya. Pandangan-pandangan atau apa sih toko-toko ini di mata seorang Tommy Awi? Saya akan mulai dari nama yang sedikit kontroversi, tapi juga sahabat beliau dan sama-sama Kawanua ini. Namanya Rocky Gerung. Tapi di TV One disebut, dipanggil Rocky Gerung. Kalau orang Manado bilang Rocky Gerung. 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 Oke. Gerung.
Ya, itu teman sejak mahasiswa di filsafat. Orangnya yang saya... Seangkatan atau? Enggak, dia di bawah saya. Oh, di bawah? Iya, kalau soal angkatan. Okay. Kalau seumur, kita seumuran. Oh, seumuran. Gitu. Okay. Ya, cuma kan seperti dia, saya juga masuk di filsafat kan yang lain-lain dulu, baru ke filsafat. Oh, iya, iya. Dia sempat ke arsitek bahkan atau teknik apalah, kemudian hukum, kemudian politik. Ya. Okay. Saya ke administrasi, ke jurnalistik tadi gitu ya. Yeah. Baru masuk filsafat gitu ya. Saya duluan setahun masuk filsafat. Yang saya kenal orangnya itu sebenarnya kalau secara tegas berpikir ya tegas. Ya. Itu aja, tapi imajinasinya juga wah main liar gitu. Yeah, yeah. Nah, kayak gitu lah. Jadi dia antara logika yang tegas dan imajinasi yang liar. Ah, jadilah yeah. Dia begitu. Kalau dia mau ngomong apa, ya kayaknya lepas aja. Itu persoalan imajinasi. Yeah. Tapi kalau dia berargumentasi, dia serius dengan logikanya. Yeah. Nah, kayak gitu. Kalau celutukan-celutukan itu imajinasinya jalan kuat. Gitu. Ya gitulah. Yeah, ya sebelum dia rame-rame dan waktunya habis dengan riuh rendahnya politik seperti itu, ya dia hampir tiap hari lah kita gitu. Baik di kampus yeah. maupun di sini. Suka ngumpul di rumah saya ini. Dari pandangan sebagai sahabat, sebaiknya Rocky Gerung itu kalau bisa diberi saran lah. Seperti terus seperti itu, atau dia perlu merubah beberapa hal? Kalaupun saya bilang itu perlu kita rubah ataupun saya sarankan, ya dia pasti juga akan tetap begitu. Memang dari dulunya. Sudah dari sononya ya. Iya, dari sononya dia ada begitu. Enggak satu orang pun yang bisa mau menyarankan atau mengubah dia. Yang bisa mengubah kalau dia pun mau mengubah adalah diri dia sendiri. Gitu. Yeah. Ego diri sendiri itu yang bisa ngutak-ngatik. Yeah. Okay. Gitu. Ya. Egonya sendiri mutak ngatik egonya sendiri. Ya. Tapi saya kira kalau nggak ada orang kayak dia kan nggak rame juga. Betul. Jadi rame itu dunia perpolitikan jadi rame. Ya. Kita nggak harus menilai dari apa perspektif benar salah atau baik buruk dan sebagainya, karena toh kebenaran itu sifatnya epistemologis. Kalau ya. Saya lihat itu. Dari segi performance, saya juga orang panggung kan, saya menyutradarai teater, kayak gitu. Saya main teater juga beberapa kali gitu, jadi paling nggak tahulah dunia teater. Saya melihat Rocky itu sebuah sosok yang iya, sangat teatrikal gitu. Dialognya sangat teatrikal, gayanya itu sangat teatrikal. Jadi saya lihat, ya teman saya itu adalah teater, cuma tidak di panggung yang disebut teater. Ya. Tapi apapun Rocky Gerung tuh berhasil menjadi fenomena di panggung politik. Iya, gitu. Iya, tuh. Dan politik juga itu adalah teater juga. Saya ngelihat itu. Jadi kadang-kadang ya udah ketawa aja. Sekalipun saya sangat jarang sebenarnya lihat. Kalaupun dia suka tampil di ILC ya. ILC, iya. ILC. Saya cuma suka dapat di WA. Tuh Tom lihat tuh temanmu gitu. Wah, karena saya nggak nonton TV juga sebenarnya nggak. Cuma sekali kalau nggak salah apa dua kali nonton ILC. Kemudian lihat orang debat-debat itu awal-awalnya sebelum ada Rocky. Ini orang debat-debat kok nggak itu mereka nggak apa namanya capek-capek dan kapok. Gitu. Ah, saya sendiri yang kemudian tutup cuma berapa kayak gitu. Cuma berapa lama saya tahan gitu. Lihat debat-debat seperti itu. Nah, kayak gitulah. Tapi suka kesini ya, Rocky ya? Suka. Kalau lagi apa berdiskusi seharian, biasalah sama filsuf, mungkin berat-berat kah? Atau nah, kita mah canda-candaan aja sebenarnya. Tidak seperti misalnya tampilan dia di TV yang, wah itu teatrikalnya luar biasa loh. Satu dua kali adalah kelihatan oh dia serius sama seperti biasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu orang yang udah tahu ketawa aja. Ya Rocky sebenarnya candaannya gitu.
Ya, karena dalam konteks politik ada pro kontra, ada dukung mendukung, ya. Jadi orang tuh jadi maksudnya begini loh, kalau dengan teman-teman kan suka istilahnya ceng-cengan gitu kan. Ya udah begitulah. Nah, ketemu di dengan teman-teman tanda kutip politik dia itu, ya udah kayak gitu ceng-cengannya kayak gitu. Jadi kalau orang tahu Rocky, wah iya ketawa aja sebenarnya. Cuma, dengan muridnya juga seperti itu di kelas suka itu. Makanya jangan ditanggepin, orang bilang jangan kasih masuk di hati gitu. Iya, betul. Sampai di kelas juga ada yang suka dia kondisikan, akhirnya muridnya suka mahasiswanya bilang, "Ah, lu ngaco rok." Kayak gitu di kelas. Tapi itu dia kondisikan, udah demokratis aja. Jangan anggap gua dosen gitu. Kita di dialog aja deh. Dia kondisikan gitu, jadi mahasiswanya juga sebenarnya kalau mahasiswa nggak suka sama dia gitu, pernyataan lu ngaco rok. Lebih parah lagi, bukan ngaco lagi nih, dungu gitu. Lu dungu. Kalau itu baru gue tahu gitu, bahasanya itu yang keluar tuh di Twitter duluan gitu kan. Tapi ya saya nggak nanggapin dia di medsos di mana, karena udah sehari-hari ya aku tahu dia seperti itu Rocky gitu. Ya, oke. Okay. Nah, ini satu lagi, Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo itu teman emang lama gitu, keluar masuk kafe berdua, kita nyanyi duet gitu ya. Oh, itu memang sudah lama ya? Sudah lama gitu. Sudah lama dan temenan kita akrab sekali. Ya, kalau lagi kangen-kangenan dia telepon, aku lagi nulis, "Ayo apa, Cok?" Kemudian kalau aku kangen, aku telepon dia. "Eh, kau telepon aku kan bukan karena aku wartawan kan?" "Ya iyalah, karena kita temenan." Suka gitu ya. Memang dari awal kita, dan kesukaan kita dulu kalau duet itu ya lagu-lagu Simon and Garfunkel gitu ya. Itu Hello Darkness, Ma, Old Friend, kan lagu-lagu kayak gitu. Nggak ada rencana kolaborasi yang ini nih, yang benar-benar bikin karya. Kan kemarin Om Tommy main piano, dia main saksofon. Iya. Nah, ini benar-benar bikin satu kolaborasi, bukan hanya panggung, tapi satu karya yang nanti... Sebenarnya pengen ya. Mungkin saya setelah COVID ini, mulai mikir juga untuk... Dulu saya beberapa kali sebenarnya diminta serius oleh... Ya, sebenarnya nggak enak juga ngomong belak-belakan begini, tapi ya ini fakta aja. Beberapa kali diminta oleh produser untuk serius untuk bikin lagu dan rekaman gitu ya. Tapi waktu itu, waduh, kan saya udah komitmen untuk profesional mengajar. Ya, gitu. Jadi itulah, kalau itu tadi itu sekalipun cita-cita jadi seniman, tapi akhirnya itu saya ekspresikan setelah selesai ngajar. Jadi nggak jadi profesional juga kan, gitu. Tapi tetap tersalurkan, gitu. Sempat bertahun-tahun ya di waktu zaman dengan Tejo juga, saya itu jadi kalau malam ya main di kafe kan, main piano dan nyanyi di kafe-kafe. Cuma juga nggak profesional. Maksudnya itu saya ada teman main di sana, saya datengin. Saya tunggu dia istirahat, saya yang gantiin. Wow. Nah, kayak gitu. Atau kita duet atau gimana gitu ya. Nah, kayak gitu. Karena kalau udah taken untuk profesional kan, wah saya harus membagi waktu yang khusus ke sana gitu. Wah, itu yang saya anggap berat gitu. Nah, kayak gitulah. Akhirnya Tejo memutuskan untuk jadi profesional seniman, dia tinggalkan wartawannya. Iya. Dulu, nah, saya belum masalah bisa. Kompas waktu itu. Iya. Ya wartawan Kompas. Nah, saya belum meninggalkan. Masih mau ini ya di. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, tadi itu kan aneh. Yang sebenarnya bukan cita-cita, akhirnya kok sampai sekarang mendalam terus di situ. Iya. Malah jadi dosen. Melebar lagi atau bukan melebar, tambah lagi jam jam tayang di IKJ ya. Iya, iya. Itu gitulah. Okay. Dan memang IKJ juga membantu untuk menyalurkan bakat saya gitu kan, karena ya di sana memang dunia seni. Okay. Jadi nggak bisa jauh lah saya memang dari dunia seni.
Itulah. Nama terakhir Sapardi Djoko Damono. Ya, Sapardi itu ada kekhususan juga karena waktu saya mulai jadi dosen, ya, dia diangkat jadi dekan. Oke. Okay. Itu. Jadi dia sempat jadi dekan saya. Dan ya karena juga saya menulis, banyak menulis sastra, yeah, gitu kan. Dan dia juga sastrawan, jadi ya klop lah kita berdua, itu temenan lah kita berdua. Saya suka ngelukis, dia juga banyak orang nggak tahu dia juga pelukis. Okay. Gitu. Dan saya pernah membuat pameran khusus untuk dia, tunggal. Okay. Gitu. Nah kemudian saya di IKJ, ya dari tahun 95, kemudian Sardono Wekusumo itu jadi rektor IKJ. Dia bikin S2 pasca sarjana. Yeah, yeah, yeah. Saya ngajar di pasca sarjana. Prof Sapardi juga kemudian juga pensiun dari FIB, oh, okay, UI. Jadi tenaga pengajar di pasca sarjana. Nah, tiap kali kita hari-hari kalau kita mengajar ketemu, ngobrol, ya gitulah. Yeah. Kedekatan saya dengan dia dan orangnya sangat menyenangkan, celutukan-celutukannya itu suka membuat kita tertawa renyah gitu ya. Dan orangnya itu ya pernyataan-pernyataannya juga suka mengejutkan, kayak gitu. Nah, itulah, jadi memang sehari-hari ya saya juga merasa sangat kehilangan kemudian ketika ya meninggal gitu ya, sangat itu juga ya. Nah, gitulah. Dan ada seorang sastrawan penyair besar juga yang saya dekat sebenarnya, bukan hanya Sapardi, tapi ada satu lagi itu yang sangat dekat sehari-hari, yaitu Sutardji Kalsubakri. Yeah, itu presiden penyair Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Oh, itu saya dengan dia udah sangat sulit untuk benar-benar secara spiritual pertemanan itu lepas. Oh, itu sekalipun sekarang fisik, apalagi dengan COVID ini. Kayak gitu. Gitulah. Ya, itulah. Ya, selain nama-nama lain itu dekat sekali dengan saya, ya Garin. Garin, oke. Okay. Ya. Saya tahu masih banyak nama-nama yang cukup dekat dengan Om Tommy. Tapi, seperti tadi, waktu memang sepertinya kurang cukup untuk membedah semua isi kepala dari Om Tommy ini. Boleh nggak saya kasih testimoni sebentar khusus dengan Garin? Ya. Setelah saya hampir berapa puluhan tahun nggak pulang Manado, gitu ya, Garin lah seorang yang, Tom, pokoknya hari ini gua kasih tiket lo ke Manado. Film gua akan diputar sana dan lu ngomong tentang film gue. Wah. Di Manado. Ya, itu ya, tahun berapa itu? 2000 kalau nggak salah. Yang tahun 2000 apa sebelumnya itu? Film ini apa? Daun di atas bantal bukan? Bukan. Apa? Ada Pasir Bisi kata. Bukan. Kok lupa saya filmnya itu ya? Akhirnya pulang ke. Iya, kalau nggak salah Manado. Tentang Papua ya. Oh, iya. Izinkan aku menciummu. Aku ingin menciummu. Ya. Kayak gitulah. Iya, ada. Kalau nggak salah itu. Nah, itu oke. Karena udah hampir 10-an tahun nggak nginjak Manado gitu. Akhirnya dia yang itu akhirnya kembali melihat Manado. Oke, paling terakhir ini. Kalau ingin disimpulkan, misalnya setelah mau pensiun, ini ada cita-cita pensiun kayak ini. Nah, sebenarnya sudah mengajukan diri sebagai, sebenarnya saya sudah pensiun. Oke. Okay. Tapi diminta terus. Jadi sama aja dengan nggak pensiun. Pilihannya nanti apa misalnya? Ya jadi seniman lah. Seniman. Melukis. Kalau itu tanya itu menyanyi, mana prioritas itu semuanya, sulit sekali. Okay. Sulit sekali itu untuk saya. Kalau maunya sih punya jadwal waktu jam segini melukis, jam segini main piano nyanyi, jam segini bikin lagu atau ya kayak gitulah. Itu namanya menikmati hidup itu. Kayak gitu. Oke, itulah
sekilas kita berbincang dengan seniman, budayawan, filsuf, pengajar, dan banyak hal yang mungkin bisa dilekatkan pada seorang Tommy Awi. Tapi apapun semua itu pasti punya jejak yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan bisa menjadi inspirasi, memberikan inspirasi bagi... Sorry, Phil. Ngomong masyarakat. Inspirasi, saya teringat. Yang menginspirasi saya pertama menjadi suka nulis, itu sebenarnya Remy Silado. Ah, ini. Dari harusnya, dia, saya kemudian rajin nulis. Ini berarti saya nggak jadi tutup nih. Tentang Remy Silado. Remy Silado itu saya kenal... Dan wah benar-benar jadi idola saya waktu SMP kalau nggak salah dengar lagu yang dia bikin yang kontroversial itu yang mencintai pelacur. Oh iya. Sedangkan Yesus Tuhanku juga mencintai pelacur. Ya, tahu, wah dulu waktu tahu. Itu masih SMP di Manado itu wah nyanyi terus wah gila. Kemudian baca cerita bersambung dia di majalah Aktuil Garida itu Garida dan aduh, ada dua itu, sorry, saya lupa. Dari situlah, wah, kayaknya saya harus nulis seperti ini nih. Nah, udah mulai melatih-latih menulis, latihan menulis. Nah, itulah. Remy Silado itu inspirator. inspirator saya salah dalam satu legend hal lah, menulis. Tidak. Ya, legend, betul. Dan saya gembira sekali waktu ketemu di tim. Pada tahun berapa, saya lupa tepatnya. Wah, Remy Silado ini. Dan ternyata juga... Dia udah kenal saya gitu. Kamu tuh Tommy Awi. Saya ternyata kagum tulisan-tulisan. Dua-dua saling mengagumi. Iya, saya kagum tulisan-tulisan kamu gitu. Oh iya, wah. Dahsyat itu. Itu salah satu berkesan dalam hidup saya itu. Ya, kayak gitu. Dengan Remy Silado, dengan teman-teman. Yang itu. Yang semua yang dibilang Feldi itu benar-benar menyerap dalam... kehidupan pengalaman saya pribadi sehari-hari mereka itu. Itulah. Oke, sangat menarik. Pasti ini bicara soal inspirasi tadi akan memberikan makna yang sangat baik untuk kita semua di generasi yang lebih ke era sekarang yang disebut milenial. Dan semoga juga muncul kreativitas baru bagi para generasi milenial untuk semakin menjadikan seni dan berkesenian itu menjadi hal yang lebih baik dan lebih positif. Ya. Jadi seni itu jangan dinilai dari perspektif yang berbeda gitu. Mungkin itu saja dulu, nanti kita akan bincang lebih lanjut nanti apabila masih ada waktu karena beliau sangat sibuk. Terima kasih Om Tommy. Sip. Terima atas, kasih juga Phil. Waktu dan kita akan tunggu karya-karya beliau nanti akan datang. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.